بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال في التفسير الميسر قل أيها الرسول قل كتكن ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, li ahlil kitab, kepada ahlul kitab. Atuhajunana, atuhajunana, atujadilunana, apakah tujadilunana, kalian mendebat kami, fi tauhidillah, dalam tauhid kepada Allah, dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, wal ikhlas lahu, dan kewajiban mengikhlaskan seluruh amal kepada Allah. Apakah kalian akan mendebat kami, ya, dalam kewajiban mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepada Allah? Wa huwa rabbuna, wa huwa rabbul alamin. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah Rabbul alamina jami'an, pencipta dan pengatur, pemberi rizki, al-alamin, makhluk jami'an seluruhnya. La yakhtassu, Allah bukanlah Rabb khusus, biqaumin, bagi satu kaum, duna qaumin, tidak bagi kaum yang lain. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah pencipta, pemberi rizki dan pengatur satu kaum saja, ya, satu golongan saja, tidak pada golongan yang lain. Artinya Allah berhak untuk diibadai oleh seluruh manusia, karena bukan hanya Tuhannya satu kaum. Walana a'maluna, bagi kami amalan-amalan kami. Walakum, dan bagi kalian, amalukum, amal-amal kalian. Wa nahnu, dan kami, lillahi, kepada Allah, mukhlisu al-ibadati, mengikhlaskan seluruh ibadah, wa ta'ati, dan ketaatan. La nusyriku bihi syai'a, la, tidak nusyriku, kami menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala syai'an, sesuatu apapun. Kami tidak menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala syai'an, sesuatu apapun. Wa la na'budu, dan kami juga tidak beribadah ahadan kepada seorang pun, ghairahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hujah yang sangat kuat, dalil yang sangat kuat tentang kewajiban bertauhid atas seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah Rabb, pencipta, ya, pengatur, pemberi rizki golongan tertentu saja dari manusia, tapi semua manusia, semua makhluk, Rabbul alamin jami'an. Ya. Allah itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki seluruh makhluk tanpa terkecuali. Kalau begitu, maka seluruh makhluk wajib bertauhid. Wajib memberikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون بل bahkan atakuluna apakah kalian wahai ahlul kitab wahai Yahudi dan Nasrani apakah kalian akan mengatakan mujadilin fillah dalam rangka mendebat kewajiban mentauhidkan Allah itu ya. Atau apakah kalian akan berkata dalam mendebat kewajiban mentauhidkan Allah itu inna Ibrahima sesungguhnya Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Ya'quba dan Ya'qub wal Asbata dan asbat wahum mereka adalah siapa asbat kemarin nabi-nabi bani Israel hum mereka adalah al-anbiya'u para nabi alladzina yang kanu mereka berada fi qabaili dalam kabilah-kabilah bani Israel bani Israel al-tsnatai asyarata yang jumlahnya ada 12 min dari waladi keturunan Ya'quba Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Apakah kalian akan berkata sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan para nabi-nabi Bani Israel kanu mereka semuanya itu ala dinil Yahudi beragama Yahudi au Nasara atau beragama Nasrani. Apakah kalian akan mengatakan seperti itu demi mendebat apa? Kewajiban bertauhid ya mereka mendebat Muhammad SAW dan umat Muhammad SAW dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa pencipta seluruh makhluk pengatur dan pemberi rezeki seluruh makhluk tanpa dibeda-bedakan. Ataukah mereka akan berargumen dalam mendebat kewajiban tauhid dengan mengatakan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan nabi-nabi Israel, Bani Israel, mereka semuanya itu agamanya Yahudi dan Nasrani. Ya. Artinya kalau yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani itu mereka tidak bertauhid. Mereka tidak bertauhid. Wa hadza kadzibun. Wa hadza dan ini jelas ucapan dusta, kadzib. Ini jelas kebohongan. Faqad bu'itsu. Mereka para nabi-nabi itu telah diutus. Wumatu dan sudah wafat. Mati qabla sebelum nuzuli bahkan sebelum turunnya at-Taurat, Taurat wal Injil dan Injil. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, ya, sebagian asbat, sebagian besar asbat mereka diutus sebelum turunnya Injil dan Taurat, mereka sudah wafat sebelum turunnya Injil dan Taurat. Ya. Jadi omongan kalian itu dusta kalau mengatakan Ibrahim itu apa? Ibrahim itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana halifa musliman. Maka kana musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bukan beragama Yahudi, beragama, tapi agamanya Islam. Dan sekali-kali tidak termasuk orang-orang musyrik.
Kul katakan lahum kepada mereka, ayuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, a antum, apakah kalian a'lamu, lebih mengetahui bidinihim, apa agama mereka para nabi dan rasul tadi, amillahu ta'ala, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu? Apakah kalian lebih tahu tentang agama mereka para nabi dan rasul itu, ataukah Allah yang lebih tahu? Waqad akhbara, sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, bi annahum, bahwa mereka yakni para nabi dan rasul tadi, kanu adalah hunafa'a muslimina, adalah hunafa', apa hunafa', hanif, jamak hanif, yakni orang-orang yang meninggalkan dan berpaling dari agama-agama yang batil dan menuju dan memilih agama apa? Islam. Mereka hunafa muslimin, mereka itu adalah para ahli tauhid, mereka adalah muslim. Ya. Ini Allah memberitakan begitu. Jadi siapa sekarang yang lebih mengetahui agama mereka? Kalian atau Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kalian bilang Taurat dan Yahudi agama mereka, Yahudi atau Nasrani, ya, maka itu dusta. Ya, maka itu dusta. Mereka sudah wafat sebelum turun agama Yahudi, turun agama Nasrani. Ya. Sebelum turun Taurat, sebelum turun Injil. Wala ahadun. Tidak ada, bahkan tidak ada seorang pun azlamu, yang lebih zalim minkum, dibandingkan kalian. Hina, yaitu tatkala tukfuna, kalian menyembunyikan syahadatan thabitatan, ya, persaksian, ya, thabitatan indakum, persaksian yang ada pada diri kalian, minallahi ta'ala, yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau makna syahadah, syahadah. Ya, kalau makna syahadah di sini adalah dalalah, burhan. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari kalian. Ya. Hina, ketika kalian tukfuna, menyembunyikan syahadatan bara burhanan thabitan indakum minallah. Bukti yang kuat yang ada di sisi kalian, yang ada di kitab-kitab kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa para nabi-nabi itu tadi agamanya apa? Islam. Wa tad'una, kemudian kalian mengklaim khilafah, ya, berbeda dengan persaksian dan bukti yang sudah kalian ketahui. Iftira'an 'ala Allah. Semata-mata iftira'an, semata-mata kalian ingin iftira', ingin mengada-ada. Semata-mata kalian ingin dusta Allah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dusta atas nama Allah kalau mengatakan mereka para nabi dan rasul itu agamanya Yahudi atau Nasrani. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak bighafilin, sekali-kali tidak akan lalai, an syai'in, sedikit dari sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan lalai dari sedikit pun, min amalikum, dari amal kalian, bal huwa muhsin lah, ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala muhsin, ahsa yuhsi, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua amal kalian, wa mujazikum alaiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian alaiha, sesuai amal-amal kalian tersebut. Ini perdebatan, ya, perdebatan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengklaim, ya,
bahwa Ibrahim dan para nabi-nabi serta rasul-rasul itu agama mereka Yahudi atau Nasrani. Batil itu, palsu, apa? Bohong. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka, itulah wahai Rasul, ummatun, umat min dari aslafikum, yang mendahului kalian, umat dari pendahulu-pendahulu kalian. Ya, itulah sampai ayat berapa? Kita ngajinya sampai ayat berapa sekarang? Jangan tidur kalau ngaji, tidak boleh. Tilka, itulah ummatun min aslafikum, itulah umat dari aslafikum, pendahulu kalian, yang mendahului kalian. Qad matat, mereka telah matat, mereka telah apa? Telah berlalu, mereka telah berlalu zamannya, ya, telah berlalu masanya. Lahum, bagi mereka, amaluhum, amal-amal mereka, artinya mereka akan mendapatkan apa? Balasan atas amal-amal mereka. Walakum, dan bagi kalian, amalukum, amal-amal kalian, kalian juga akan mendapatkan amal-amal kalian, dapatkan balasan sesuai amal-amal kalian. Wala tus'aluna, dan tidak akan tus'aluna kalian ditanya, dimintai pertanggungan jawab anak mali atas amal perbuatan mereka. Wahum, sebagaimana mereka, la tidak akan yus'aluna ditanya an a'malikum, tentang amal kalian. Tidak akan mereka dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kalian. Wa fil ayati, maka ayat ini memberi pelajaran, qat'un lita'alluqi bil makhluqina. Qat'un apa? Memutus at-ta'alluq, ya, ketergantungan hati, bil makhluqin, kepada makhluk. Ya. Menganggap bahwa leluhur-leluhur itu akan menyelamatkan. Ya. Atau kalau leluhur-leluhur saja enggak ikut Islam, ya, enggak ikut agama kamu, bagaimana aku mengikuti agama kamu? Berhujjah, berargumen dengan makhluk. Ya, berargumen dengan makhluk. Ya. Banyak orang itu mereka menimbang, ya, benar tidaknya perkara itu dengan orang, dengan sosok, dengan tokoh. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ini. Ya. Kalau orang itu dianggap, diyakini sebagai seorang tokoh, ya, maka semua ucapannya akan diterima dan semua kritikan yang ditujukan kepada kekeliruannya akan ditolak. Banyak orang seperti itu. Ini seperti orang Yahudi begitu, orang Yahudi Nasrani. Wa adamul iqtirari, dan ayat ini juga memberi pelajaran, tidak boleh iqtirar, ya, tertipu. Tidak boleh terlena, tertipu bil ansab, bil intisabi ilaihim, ya, oleh nasab, oleh garis keturunan, oleh klaim pengakuan kepada makhluk. Ya, hizbiyah. Itu namanya apa? Hizbiyah, itulah hizbiyah. Disodori Quran, disodori sunnah, disodori dalil Quran, sunnah, ijma. Ya. Ya, Syekh Fulan tidak begitu, Ustaz Fulan tidak begitu. Ya, saya ikut Ustaz Fulan, Syekh Fulan. Tertipu dengan pengakuan, kami pengikutnya Nabi Ibrahim. Perbuatan kalian itu syirik.
dia tertipu. Ya. Wa anna al-ibrata, dan ayat ini memberi pelajaran bahwa al-ibrata yang menjadi tolak ukur bil imani billah adalah iman kepada Allah wa ibadatihi wahdahu, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, wattibai dan mengikuti rusulihi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa anna, dan bahwa man kafara, barang siapa yang kufur, ingkar bi rasulin minhum, dengan salah satu rasul saja dari para rasul itu, faqad kafara. Ya. Wa anna, dan bahwa man, siapa saja yang kafara, yang kufur bi rasulin, dengan satu rasul minhum dari rasul-rasul itu, kafara, ma faqad kafara, maka dia telah kufur bisa iri terhadap seluruh ar-rusuli rasul. Nah, ketika mereka tertipu dengan apa? Dengan pengakuan sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tidak bermanfaat karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak mengikuti rasul. Tidak bermanfaat. Ketika mengklaim sebagai pengikut Nabi Ishaq, Nabi Yaakob juga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Ya. Maka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ini memutus ya argumentasi mereka. Alhamdulillah. Ya, selesai. Juz yang keberapa? Satu. Selesai juz satu. Ya biiznillah masuk juz dua. Ya biiznillah masuk juz dua insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.